Oke, kali ini tahu mau ngapain? Makan. Kali ini kita kembali memulai challenge Guess That Food. Dan kali ini temanya adalah mie. Lebih tepatnya mie goreng dari Indomie. Indomie ini kan ngeluarin mie goreng itu banyak kan. Gak cuma mie goreng sih, tapi untuk kali ini temanya itu adalah mie goreng. Di sini ada 5 mie goreng. Dia itu rendang, ada penyet, Aceh, pedas, dan juga goreng yang biasa. Oh, mie goreng yang biasa. Mie goreng yang kental lah. Tapi dengan mata tertutup tentunya. Gak bisa pasangnya. Mana bu? Ibu di mana? Ini satu piring. Ini ya? Iya. Oh iya. Kok ibu tarik ya? Iya. Ya, ini ada apa? Ada apa? Di atas. Mana tadi? Dia belum nyekan ya? Apal ini rasanya? Pedas banget? Enggak. Ya, jatuh nih kayaknya. Ya, kan bener. Kok ada pedas-pedasnya? Tapi gak terlalu pedas kayaknya. Jatuh mina. Rasanya ini biasa. Udah biasa aku rasain mas. Halo, sarapan pagi ya. Betul. 1, 2, 3. Pedas! 3 penyet. Mie goreng biasa. Biasa ini. Biasa aja. Mana garpunya? Kok kosong? Tadi kayaknya yang pedas deh. Enggak, Bu. Tadi apaan ini? Ini mah seluruh umat manusia yang ada di Indonesia sudah tahu ini apa. Makanan elit. Siap? 1, 2, 3. Mie goreng biasa. Iya, sama. Ibu jawab dong. Mie goreng biasa. Biasa lah. Kayaknya tadi salah deh jawabnya deh. Yang pertama salah lagi. Ini enggak. Enggak. Baunya. Iga bayi. Ini enggak penyet. Iya. Iga. Rasanya itu kalau iga kayak penyet, jadi iga penyet. Penyam tapi ngeluapnya banyak. Bu, kalau iga penyet itu bungkusnya warna apa sih, Bu? Hijau ya? 1, 2, 3. Rendang! Iga penyet. Iga penyet. Iga penyet ya? Iga lah. Pokoknya lah. Rendang. Bukan rendang. Ketahuan nih baunya sih. Saya itu sebagai orang yang suka. Udah? Makan apa? Cepet banget. Gigi ya, kita tolong. Bumbunya
rasanya beda sama yang tadi. Gila beda rasanya. Baunya rasa baru-baru udah kejilat enggak berani. Udah cukup. Gampang ini. Cukup. Cukup. Soalnya lagi mantap, lagi suka ya. Banget ya sama mie yang ini nih. Tahu. Kau juga tahu. Kau juga tahu. Oke. 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 1, 2, 3. Ada. Salah. Rendang. Bukan. Tahu. Hah? Rendang. Wah, aku tahu nih. Baunya beda ini mah. Oh, ini dong. Ini bumbunya dari sini aja terasa nih. Apa? Baunya. Nah, lu enggak ketemu deh. Mana, Bu? Eh, masuk kantong. Ini kerasa nih bau juga nih. Aduh, untung aja sebelumnya pas setelah ada iklan yang baru tuh. Kalau kalian tahu tuh ada mie baru tuh. Nah, sih. Udah pernah ngerasin tahu nih baunya nih kayak apa nih. Paling kalau misalkan orang yang suka makan mie itu. Itulah pokoknya. Ay, Aceh. Goyang-goyang dandut. Goyang-goyang. Ini berantakan ini. Ada kayak ada ladanya. Ladanya ini banget. Terasa banget. Kayak dicubit-cubit tuh rahang atasnya dicubit-cubit. Minya ini teksturnya tuh dia lebih minya tuh lebih gede-gede. Gak kayak biasa yang kayak mie goreng biasa, mie apa gitu. Ini dia mie-nya tuh kayak mie apa ya? Yang mie yang gede-gede oh, gitu. Iya. Produk baru nih. Ini oke, siap deh. Oke. Mie Aceh. Pedas. Apa, Bu? Beda sama pokoknya belantangan. Apa? Bu apa? Aceh. Aduh, silo banget. Karib skornya 2. Kananda skornya 4. Wow, 1. Menang. Menang. Ternyata bener. Yang itu salah pertama. Harusnya tadi yang dikeluarin rendang dulu. Harusnya bener dulu. Serah jurinya, Bu. Terus paling suka yang mana? Mie goreng apa? Mie goreng biasa. Tiga penyet. Ayo kita biasa. Kalau kakak karena udah familiar aja, males nyoba-nyoba yang lain. Rasanya enak, ada rasa-rasa dagingnya, tapi dagingnya enggak bau anyir yang kayak kunyit gitu, bukan bau kunyit. Mie Aceh rasanya enggak kayak mie Aceh, sebetulnya sih. Kayak mie rendang. Oke, bye tadi. Nah, jangan lupa apa Tan? Subscribe dan komen dan like juga ya.